Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita sambung semula siri menghayati doa. Ini merupakan siri yang ke-16 dan telah banyak perkara yang telah kita bahaskan sebelum daripada ini. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan bincangkan perkara-perkara yang mungkin sebahagian kita telah tahu. Tapi saya sekali lagi ingin mengingatkan kepada mereka yang mengikuti siri ini, fokus kita di dalam doa ini ialah bagaimana untuk menjadikan doa kita itu beradab dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu bahawasanya yang kita doa ialah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tak minta kepada orang lain ataupun selain daripada Allah Ta'ala. Jadi, siapakah yang paling tahu apakah cara yang akan menjadikan doa itu mustajab? Tidak ada pihak yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang maha berkuasa, maha memberikan dan maha memustajabkan doa kita. Dan Allah itulah yang mengajar kita sama ada melalui kitabnya atau melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar doa itu mustajab diterima di sisinya. Kalau ada pun orang lain yang mengajar kita, kalau tak sama dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu, itu hanyalah andaian mereka. Mungkin betul, mungkin salah. Tetapi kalau sesuatu itu datang daripada Allah Azza wa Jalla sendiri, memberitahu kita tentang bagaimanakah doa yang mustajab, yang doa macam mana yang Allah akan terima, tentu tidak ada pihak yang lebih tinggi daripada itu yang dapat untuk memberitahu kita yang lebih baik daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu daripadanya memberitahu kita bagaimana sesuatu doa itu dimustajabkan olehnya. Kerana zat yang empunya iaitu Allah Jalla wa'ala itu sendiri yang memberitahu kita bagaimana doa-doa dimustajabkan olehnya. Jadi kita dalam siri-siri ini, kita akan fokus kepada apa yang terkandung dalam Quran dan terkandung dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan doa. Baik. Ini adalah kali yang ke-16 dan insya-Allah kali ini kita akan baca hadis yang kebanyakan kita tahu hadis ni. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan, da'watu Dhinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fa'innahu lam yad'u biha rajulun muslimun qat. Fa'innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Nabi SAW menyebut da'watu Dhinnun, doa Dhinnun, yakni doa Nabi Yunus alaihi salam. Kerana Nabi Yunus ini dia telah ditekan, telan oleh ikan. Disebut Dhinnun. Hina au idh da'a biha, ketika beliau berdoa dengan doa itu, fi batnil hut, ketika berada di dalam perut ikan, perut ikan paus.
perut ikan lah, hud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim, yakni menzalimkan diri sendiri. Doa ini, sebelum kita pergi lebih sambung hadis ini, disebut di dalam surah Al-Anbiya, cerita Nabi Yunus alaihi salam ketika Allah menceritakan rangkaian daripada doa para anbiya, doa Nabi Ayyub. Kemudian Allah Ta'ala cerita doa Nabi Yunus, cerita tentang Nabi Ismail dan seumpamanya. Kemudian Nabi Yunus, kemudian Allah menceritakan tentang doa Zakaria, Nabi Zakaria AS. Doa ini Allah cerita tentang keadaan Nabi Yunus AS. Wadhanun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin wa dhannun idzahaba mughadiba. Dan dhannun Nabi Yunus alaihi salam, Jonah yang orang putih kata, idzahaba mughadiban, apabila dia pergi dalam keadaan marah, dia marah pada kaum dia. Nabi Yunus Allah hantar dia ke kaum dia supaya berdakwah. Dia marah dengan tindakan kaum dia. Ditinggalkan medan dakwah, dia bawa diri dia. Uci salah lah perbuatan itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hantar dia. Dia kena tunaikan amanah itu, dia kena sabar dengan tanggungjawab yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang rasul. Tetapi oleh kerana dia marah, ditinggalkan kaum dia. Dia pergi dan Allah uji dia. Idzaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Allah kata dia sangka kami tak ambil tindakan padanya. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta. Al-Quran ni dia punya tabiat cerita dia. Dia kata fanada fil dhulumat. Kemudian dia menyeru dalam keadaan gelap-gelap, kegelapan. Zulumat ni jamak, plural kepada zulm, zalam. Zalam satu, gelap, zulumat, yakni kegelapan-kegelapan, banyak. Dia, Nabi Yunus AS, Allah terus cerita, dia tangka, Allah tak ambil tindakan, diseru ke dalam kegelapan-kegelapan. Quran ni, macam saya nak beritahu, ialah dia, tabiat Quran ni dia tak meleret-leretkan cerita. Dia pergi kemudian naik ke parapal, kemudian berlaku. Al-Quran dia ringkaskan, kerana dia menuju kepada tujuan. Dia tak bawa pendetailan-pendetailan yang mungkin sama ada kita tahu ataupun tidak tahu, tidak banyak menambah apa-apa. Allah hanya cerita dalam Quran sangat fokus. Jadi Allah cerita dia lari daripada kaum dia. Terus Allah cerita, dia sangka dia tak ambil tindakan. Terus Allah cerita bagaimana dia berdoa di dalam kegelapan. Yang ni terus cerita dia dah masuk dalam perut ikan. Dia fana ada fi zulumat, dia seru dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan ni kegelapan perut ikan tu, kegelapan laut dan kegelapan malam. Kerana dalam keadaan yang mana tak ada apa lagi harapan untuk dia. Setelah dia rasa dia telah salah dengan Allah, dia tak patut tinggalkan amanah yang Allah telah letakkan di atas bahunya sebagai seorang rasul. Satu kesalahan yang dia lakukan terhadap amanah yang Allah berikan kepada dia. Jadi apa Nabi Yunus kata? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Yani dia tak ada, kita tak ada komplain. Allah Maha Suci.
Maha suci daripada kekurangan, kecacatan. Maha suci daripada kesilapan. Tidak mungkin Allah Ta'ala bagikan kita satu perkara yang silap dan salah. Maha suci. Allah ni tak ada. Kadang-kadang manusia ni ada lintasan-lintasan dia. Dalam diri dia. Lintasan itu dia fikir tentang tu dan ini tentang Tuhan. Allah, sedangkan Allah ni maha suci. Selagi dia tak meletakkan maha suci Allah dalam diri dia, dia tidak memenuhi makna tauhid dan hamba yang sebenar. Sebab tu Nabi Yunus AS, apabila berlaku pada dia apa yang berlaku disebabkan tindakannya, dan Allah takdirkan akhirnya dia dicampakkan ke dalam laut, di dalam ditelan oleh ikan, dia kata, La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan kau. Ini tanda dia pasrah pada Allah. Subhanak, maha suci engkau. Pasrah ni penting. Kerana ada orang kadang-kadang begitu teruk kehidupan berlaku pada dia, palak pada dia, tapi dia tak, dia gagal untuk jadikan dirinya pasrah pada Allah. Dia gagal untuk membawa dirinya untuk menyerah diri pada Allah, menyebut dengan penuh ikhlas dan ni'mat, La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan engkau. Dia gagal. Kalau dia pilih sebab itu, kerana ramai orang menghadapi masalah, tapi dia tidak keluar daripada masalah itu. Kita kata berdoa lah, dia doa, Ya Allah tolonglah keluar. Dia tak ada ni'mat doa. Nabi Yunus AS adalah contoh yang Allah tunjukkan bagaimana hamba yang dapat melepaskan diri daripada segala balak yang berlaku, ujian yang Allah lalukan pada diri dia. Fanada fi dhulumat, dia seru dalam kegelapan-kegelapan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini telah termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Yani aku mengaku, aku tak kata kalau orang lain tu tak jadi rasul pun, tak kena pun, tak ada perasaan tu. Oh, kenapa orang lain tak dakwah? Kenapa nak salahkan aku? Kenapa tak salahkan kaum aku yang tak mau terima tu? Nah, itu urusan mereka dengan Allah. Allah bagi urusan kepada kita, kita tunaikan urusan kita. Orang lain dia urusan dengan. Kan? Nabi Yunus AS tunjukkan bagaimana dia fasrah. Dia ikrar tentang kesalahan diri dia. Akur tentang kesalahan diri. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Yang ini dengan tindakan-tindakan aku, aku telah menzalimkan diriku sendiri. Engkau ya Allah maha suci daripada segala silap. Hal ini patut kita tahu, terutama itu Nabi Yunus. Apatah lagi kita yang sering buat dosa, buat salah dengan Allah Ta'ala. Dan sehingga apabila dengan kesalahan-kesalahan kita itu, kita melalui kehidupan-kehidupan yang pahit, tidak ada jalan kepada kita melainkan kita ini hendaklah menyebut La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan engkau. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Zalimkan diri aku sendiri. Allah suka pada hamba yang pasrah kepada dia. Dia suka kepada hamba yang mengakui kesalahan dirinya. Kerana itu adalah perlambangan kepada ubudiyah. Kehambaan, penyerahan diri kepada Allah. Sebab itu dalam Quran, apabila Nabi Yunus AS sebut dia hal itu, Allah kata, Fastajabna lahu. Kami sahut doanya. Wa najainahu minal gham. Dan kami selamatkan dia daripada kedukaan, masalah, penderitaan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya seperti mana kami selamatkan Yunus, demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman apabila mereka buat macam mana Yunus buat. Apabila mereka pasrah, akur kepada dosa mereka,
setelah mereka melakukan kesilapan dan kesalahan, kami selamatkan Yunus. Yakni Nabi Yunus akhirnya keluar daripada perut ikan. Kembali balik berdakwah kepada kaumnya. Allah bagi balik kepada kaum. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itulah, seperti yang demikian itulah, dan seperti yang demikian itulah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami menyelamatkan orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman pada Allah. Sebab itu dalam hadis ni, Nabi SAW sambungan hadis tadi, Nabi kata, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Sesungguhnya tidak ada satu orang Muslim, rajul ni lelaki, tapi dia merangkumilah makna, maksudnya mana-mana individu lah, lelaki dan wanita, yang berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, fi syai'in qat, dalam apa-apa perkara, illa istajaballahu lahu, melainkan Allah akan menerima, memustajabkan untuk dia. Jadi mana-mana orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan menyerah diri, dia doa kepada Allah, dia susah, dia banyakkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia buat salah, dia bimbang, Allah hukum dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesiapa yang melazimi membanyakkan bacaan ini, sebesar mana pun kegelapan masalah yang dia lalui, Allah akan menyelamatkannya. Kerana itu adalah janji Allah, telah selamatkan satu perkara hambanya Yunus alaihissalam dalam keadaan yang jauh lebih mustahil, dalam perut ikan, dalam laut yang dalam, pada malam yang gelap pun keluar dia daripada perut ikan ke dataran, berdiri, berjalan semula sebagai manusia di atas muka bumi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apabila Allah ingin melakukan sesuatu, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Maka dengan itu, kita ini banyak melakukan kesalahan di hadapan kebesaran Allah Jalla wa'ala, dan kita melalui liku-liku dalam kehidupan ini. Maka amalkanlah doa Nabi Yunus ini. Bukan amal dengan sekadar mengulangi perkataan yang Nabi Yunus sebut, tapi amal dengan mencari diri dan perasaan yang pasrah seperti mana Nabi Yunus alaihissalam, untuk mengungkapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mudah aja, tapi untuk menjadikan jiwa kita benar-benar menghayati setiap kalimah bagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sehingga kita merasakan bulatnya pengabdian pada Allah, Maha Suci Allah, dan hinanya kita yang bersalah ini di hadapan kebesarannya. Segala yang berlaku itu disebabkan kezaliman yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jikalah kita dapat perkataan Nabi Yunus alaihissalam itu kita ungkapkan bersama dengan jiwa, jika tidak pun seperti Nabi Yunus, menghampiri makna yang ada pada Nabi Yunus AS, maka kita akan menyaksikan doa-doa kita dimustajabkan oleh Allah. Jadi daripada hadis ini, setiap benda yang kita doa, daripada doa-doa yang kita doa, kita ungkapkanlah bersama dengannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
Kerana Nabi SAW menyebut, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Tidak ada satu orang muslim pun yang doa dengannya melainkan Allah memustajabkan doanya. Dan ini adalah salah satu daripada contoh ataupun hadis Nabi SAW ataupun Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana Allah memustajabkan doa. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi Nabi Yunus AS dan Allah mengeluarkan kita semua daripada masalah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, lazimi perkataan-perkataan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut banyak-banyak. Masa kita bersendirian, masa kita dalam kereta, masa kita kenang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kenang nasib kita. Jangan kita salahkan Allah Jalla wa'ala. Allah itu subhana, maha suci. Kita balikkan kesalahan itu pada diri kita sendiri. Kita bulatkan perasaan kita kepadanya. Dia melepaskan kita dan memustajabkan doa kita dengan kita mengulangi perkataan-perkataan yang seperti ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Dengan itu maka lazimilah. Boleh satu orang tu kalau dia nak peruntukkan, mungkin sehari kalau Nabi kata suruh istighfar 70 kali, 100 kali. Lebih pada tu lagi banyak, lagi baik. Itu tak kurang Nabi bagi tahu, tak kurang Nabi istighfar daripada itu. Kita istighfar, mungkin kita peruntukkan istighfar berapa ratus kali, ribu kali. Kemudian kita lazimi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita lazimi juga selawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita baca yang lain yang Nabi suruh, Nabi galakkan, seperti ya zal jalali wal ikram umpamanya. Ataupun kita membanyakkan la hawla wa la quwata illa billah. Seseorang atur untuk diri dia apa yang dia nak baca. Tak payahlah dia nak pergi cerita depan orang bacaan-bacaan itu, padahal itu antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dan dia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memustajabkan doanya dan merahmati dia dengan mengamalkan apa yang ditunjuk dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Saya rasa cukup dulu untuk di siri kita di pagi ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan saya harap suara saya jelas pada tuan-tuan yang mendengar. Saya harap jelas, jelas suara saya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya besok dengan izin Allah, siri yang ke 17. Dan mudah-mudahan sama-sama kita dapat amalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan Allah akan mengeluarkan kita semua daripada kesusahan dan dimustajabkan doa. Maksudnya setiap kali kita doa, kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.